Oke, okay. Kali ini kita sedikit mengulik lagunya Ipang yang berjudul tentang cinta. Jadi ini lagu-lagu perbaruan yang saya ulik ya. Lagu sebelumnya itu kena copyright kebetulan. Jadi kita akan coba ulik beberapa part bagiannya yang menarik ya. Lagu ini, kalau saya tidak salah ya, lagu ini aransemennya atau ciptaannya, kalau saya tidak salah, tapi yang pasti aransemennya dari Rido Slang ya. Makanya liriknya keren ya. Oke, saya untuk chordnya mainnya dari C ya. Pertama dia ada begini. Pertamanya dia ada seperti ini. Oke, kita akan coba ulik dari pertama ya. Biar jelas kita dekatkan. Dari C ya. Senar 6 di fret berapa nih? 7, 8 di fret 8. Senar 1 fret 10 ya. Chordnya pasang. Bassnya di C. Begitu kira-kira. Saya ulang ya. Begini. Begitu yang kecilnya. Kita samakan. Lepas. Harmoniknya di tulangnya ini ya, di fretnya ini, jangan di tengah, nggak bunyi, di fretnya ini aja disentuh. Kalau ada yang pengen belajar harmonik bisa cari di video saya sebelumnya yang di playlist saya, itu ada judulnya tentang gitar. Di situ ada saya sedikit menjelaskan tentang harmonik-harmonik di ini. Oke, kita lanjutkan ya. Saya tidak akan terlalu menjelaskan tentang harmoni karena ada video-video saya yang saya coba taruh di atas sini nanti.
Begitu kira-kira. Kita ulang pelan ya. Oke, di situ ulang sekali lagi ya. Senar 2. Lagi. Sekali lagi. Oke, di situ. Kita lanjut ya. Dari C. Petiknya dari atas ya, dari senar 5. C, ini D ya. Bentuknya sama C, cuman dipindahin aja. E. Chordnya sama ya, terus seperti itu. Kita akan coba di harmonik, dia ada pertengahan-pertengahan itu, saya lupa letaknya di mana, cuman dia ada seperti ini. Oke, saya main dari fret 7 ya. Ingat, mainnya di tulang. Saya tidak akan terlalu menjelaskan, cuman nah, senar 1, 2, 3 di fret 7. Oke, begitu. Pindah. Senar 1, senar 2 di fret 12. Ini 1, 2, 3 aja. Senar 1, senar 2, senar 3. Lanjut. 1, 2 aja. Senar 1, senar 2. Lanjut. Saya ulang ya sekali lagi ya. Senar 1, senar 2, senar 3. Ini senar 1, 2. Senar 3, 4 di fret 7. Kita ulang. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3. 2, 4, 5. Ulang ya. 1 2 3 di fret 7, 1 2 senar 1 senar 2 di fret 12, pindah lagi senar 3 senar 4 di fret 7, pindah lagi senar 1 gitu cara mainnya. Cepatnya. Senar 5 ini ya.
gitu kira-kira. Oke, tinggal diputar-putar ulang. Kita lanjut ke lead utamanya. Sampai di situ dulu. Kita lanjut. Saya ambil dari senar 5 ya, fret 5. Senar 5, fret 5 di slide. Langsung ke senar 3, fret 7. Gitu. Senar 4. Senar 2. Ulang ya, pelan ya. Oke, sekali lagi ya. Kita lanjut. Cara mainnya saya ambil dari senar 5 fret 7 ya. Kita ulang itu agak ini ya. Udah di situ ya, stop dulu di situ supaya kita bisa ulang-ulang. Pelan ya. Nah, di sini mungkin agak rumit. Nah, di sini. Di sini dua kali dia. Saya ulang ya sekali lagi ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke, cara mainnya. Kita lanjut ya.
Oke, lambatnya saya ambil dari senar 2 ya. Saya pelan-pelan. Lanjut senar 2. Kita ulang ya. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Terakhir. Oke, kita coba dari pertama tapi pelan-pelan aja. Oke, cerita cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.